Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal di antara karunia Allah di muka bumi ini yang semestinya kita syukuri, namun terkadang menjadi hal yang biasa sekali. Ada nikmat-nikmat yang hari-hari kita lihat dan itu menjadi nikmat yang seakan sudah terlupakan bagi kita. Di antaranya adalah nikmat hidup dan bisa menikmati alamnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan semua ini tidak dengan sia-sia. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sungguh dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang cerdas. Bahkan di antara ciri orang cerdas itu ketika kemudian Allah menjelaskannya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka lah orang-orang yang selalu berzikir pada Allah pada setiap berdirinya, pada setiap duduknya, pada setiap baringnya. Lalu Allah mengatakan wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka selalu berzikir dalam bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat, ada air di belakang saya yang mengalir. Ini baru buatan manusia alirannya. Bayangkan bagaimana dengan indahnya buatan Allah dengan air terjun yang sangat banyak yang Allah alirkan dari berbagai sumber-sumber dan mata air. Betapa indah itu, dan itu menjadi bukti keimanan seseorang ketika dia masuk dalam ayat Allah, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh. Mereka lah orang-orang yang berpikir dari penciptaan langit dan bumi dan seluruh yang ada di dalamnya. Maka ikhwah sekalian, saudaraku seiman, alangkah ruginya kalau kita dengan melihat pemandangan yang indah, ada pohon-pohon yang indah, ada air yang mengalir, kita kemudian tidak bertambah keimanan kita, tidak bertambah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi diri ini. Maka saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berzikir menggunakan akal dan hati kita agar kita berzikir akan penciptaan Allah dan kita menambah keimanan kita dengan itu. Hingga akhirnya dalam ayat tadi dikatakan dalam penutupnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzaban nar. Lindungi kami dari api neraka. Dari Kabupaten Sidrap, saya Ustaz Muhammad Farozi Ansar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Starting your life with peace everywhere.